Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran matematika ya e, Pada pertemuan kali ini kita menginjak ke materi baru yaitu statistika Statistika ini ilmu yang mempelajari atau cabang matematika yang mempelajari tentang data ya Jadi pada pembahasan kali ini e, kalian akan belajar bagaimana cara menentukan modus, median, dan rata-rata atau mean ya konsentrasi belajar Sebelum tiga kita ini pembelajaran saja pembelajaran gitu kali ini terlebih dahulu kita mulai doa awal pembelajaran Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zilni ilman wa zubni fahma wa ja'alni minas Baik, kita akan pelajari statistika. Kita konsentrasikan pada hari ini adalah pembelajaran tentang modus median dan rata-rata. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita pelajari modus. Modus yaitu data yang paling banyak muncul. Jadi diingat-ingat ya, kalau modus berarti kata kuncinya yang paling banyak muncul. Contohnya misalkan, misalkan diketahui data hasil ulangan. IPA misalkan. Jadi diketahui data hasil nilai ulangan IPA misalkan 7 6 5 6 8 7 9 6 7 6. Nih, misalkan ini ya. Pertanyaannya adalah modus data dari nilai ulangan Ipa tersebut adalah misalkan seperti itu. Nah, modus adalah data yang paling banyak muncul. Jadi kita hitung eh, berapa munculnya yang paling banyak, yang mana gitu ya. Misalkan ini 5 muncul satu kali. 6 kita hitung muncul 1 2 3 4 kali ya 7 muncul 3 kali 8 muncul 1 kali 9 muncul 1 kali Nah kita ketahui berarti yang paling banyak ini yang paling banyak muncul 6 ya yaitu 4 kali jadi modusnya ya 6 itu cukup mudah ya jadi, modus itu yang paling banyak muncul, gitu aja. Oke, yang kedua, median. Kalau modus itu data yang paling banyak muncul, median itu data yang terletak di tengah, setelah data diurutkan. jadi kalau median itu kata kuncinya data yang letaknya di tengah ya tapi jangan lupa harus diurutkan terlebih dahulu mungkin lebih mudah langsung lihat kita ke contoh soal misalkan contoh soal misalkan data nilai ulangan dari andi misalkan ya sebagai berikut 6 5 6 7 8 6 9 8 dan 7 Ada 9 nilai ulangan Andi ya. Jadi misalkan di soal itu yang ditanyakan median data nilai ulangan Andi adalah Jadi median itu data yang letaknya di tengah tapi harus diurutkan terlebih dahulu ya. Maka kita urutkan dari yang paling kecil. ulangan Andi yang paling kecil dapat 5. Diurutkan terlebih dahulu. Yang paling kecil dapat 5. 1 kali 6 1 2 3 6 3 kali. Kita tulis 3 kali. 7 ada 2. 7 kita tulis 2 kali. 8 ada 2. 8 ada 2. Kemudian 9. Ada 1. Ada 9 data. ya Ganjil. Kalau datanya ganjil itu pas 1 data di tengah. Sehingga kalau sembilan data, maka data yang tengah-tengah itu data kelima, ya. Sebelah kiri empat data, sebelah kanan empat data. Nah, yang tengah-tengah ini satu data, yaitu tujuh. Berarti medianya ya tujuh ini, gitu. Jadi medianya adalah tujuh. Bagaimana kalau data genap? Ini kan dicontoh datanya ganjil ya. Kalau ganjil kan pas satu data di tengah. Nah, bagaimana kalau data genap? Kalau data genap itu berarti yang tengah-tengah ada dua bilangan. Nah, itu caranya dijumlahkan kemudian dibagi dua. Ambil contoh misalkan kita contohkan langsung aja datanya kita tuliskan ya. Misalkan empat sembilan nah itu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sepuluh genap ya nah ini medianya bagaimana Ter... pertama kita urutkan terlebih dahulu diurutkan ya yang paling kecil ini 4 empat satu kali kemudian 5 5 juga satu kali kemudian 6 6 satu kali kemudian 7 dua kali kemudian 8 1 2 dua kali kemudian 9 1 2 3 tiga kali nah gimana cara mencari medianya ini sudah diurutkan ya tengah-tengahnya adalah data kelima dan 6 ini nah ini tengah-tengahnya Sebelah 5 bilangan Sebelah 5 bilangan juga Jadi medianya antara 7 dan 8 Dijumlahkan 7 dan 8 78. 7 tambah 8 itu 15 ya Dibagi 2 Pakai perembagian persusun 7,5 hasilnya Ini medianya adalah 7,5 Begitu kalau data genap Cukup mudah ya Baik, kita sudah mempelajari modus dan median. Berikutnya kita pelajari rata-rata ya atau mean. Mean. Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Ingat-ingat ya, ini rumus rata-rata. Mungkin lebih mudah kita langsung ke contoh soal. Kita ambil contoh soal nomor satu tadi aja yaitu data nilai ulangan IPA tadi ya. Kita tuliskan lagi 765 68 796 76. Tapi pertanyaannya kita ubah, kalau tadi mencari modus sekarang berapakah rata-rata nilai ulangannya gitu. Nah, ya, ini gimana? E, sama seperti kalau kalian ditanya berapa rata-rata nilaimu gitu nah caranya gini pakai rumus rumus rata-rata ya jadi rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data jumlah data itu yang bagaimana ya datanya dijumlahkan Di sini nilai ulangannya dapat 7 6 5 yaitu dijumlahkan 7 tambah 6 tambah 5 dan seterusnya sampai semuanya ya. Dibagi banyak data ada 10. Ini dihitung 7, 6, 6 itu 13.

dibagi banyak data 10 67 dibagi 10. Ya, langsung kalau gitu ketemu 6,7. Jadi rata-ratanya adalah 6,7 begitu. Cukup mudah ya. Oke, mungkin kita satu contoh lagi untuk rata-rata ya karena kadang tidak semua data itu ditunjukkan seperti di contoh ini. Kadang ada yang data itu ditampilkan dalam bentuk diagram atau tabel. Misal di sini Contohnya data penjualan beras di toko Makmur Jaya. Datanya ditampilkan dalam tabel. Misalkan hari Senin ini terjual dalam satuan kuintal ya. Misalkan Senin itu terjual 15 kuintal, Selasa 20. Rabu misalkan terjual 30. Kamis misalkan terjual 25. Jumat, misalkan terjual 10. Nah, pertanyaannya, berapa rata-rata penjualan beras di toko Makmur Jaya dalam lima hari, gitu, misalkan? Sama caranya, rumusnya, rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. kita jumlahkan datanya mulai hari Senin sampai Jumat ya dibagi banyak datanya ada 5 ya karena 5 hari ini jumlah data kita hitung 15 tambah 20 tambah 30 tambah 25 tambah 10 Jadi dijumlahkan 15 tambah 20 tambah 30 tambah 25 tambah 10. Cukup mudah ini penjumlahannya. 50 tambah 35 tambah 15 ketemu 100. Dibagi banyak data ada 5. 100 bagi 5 itu ketemu 20. Jadi rata-ratanya atau rata-rata penjualan beras per hari adalah 20 kuintal gitu caranya ya alamin kita sudah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini semoga apa yang sudah kita pelajari memberi manfaat pada kita semua Baik, untuk lebih memperdalam e, pengetahuan ataupun pemahaman kalian mengenai apa yang sudah e, kalian pelajari yaitu tentang pohon ruang, maka kalian selanjutnya mengerjakan soal yang sudah diberikan melalui link Google Form. Dan saya ingatkan kembali jika memang masih ada hal-hal yang masih perlu kalian tanyakan ataupun kurang jelas, kalian bisa menanyakan pada Pak Imam melalui WA ya atau melalui email boleh atau jika kalian kesulitan untuk menyampaikan bisa kalian foto kemudian kalian kirimkan di wa gitu baik semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat tetap jaga kesehatan kita semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di per pembelajaran berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh